apa-apa yang telah kita belajar dalam qaulut tam pada malam ini, insya-Allah. Sebab dia ada kaitan. Nanti kita tengok saya nak bawa apa kaitan yang kita terlepas pandang. Bagi perkara yang ke-74, makmum jangan mengaminkan bacaannya jika ia membaca Fatihah sebelum imam. Yang ni tentang takmin, bacaan amin. Mengikut pendapat Al-Bughawi, jika makmum membaca Fatihah dan selesai ia daripadanya dahulu daripada imamnya, maka yang lebih aula, yang lebih afdal, jangan ia membaca amin sehingga imam membaca amin lebih dahulu. Tetapi berkata Al-Imam An-Nawawi, bermula kaul pendapat yang terpilih, hendaklah makmum itu mengaminkan bacaan dirinya dahulu, kemudian mengaminkan pula dengan takmin sebutan amin bagi imamnya. Yang ini yang pertama sekali, disiplin ketika kita membaca amin. Kita jangan terlepas pandang untuk lain-lain perbuatan. Kita tak disuruh untuk menjaharkan suara melainkan takmin ketika mana imam menyebut waladdallin. Tunggu imam kata ah, kita sambut ramai-ramai amin. Kita dah baca 4 bacaan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, sunat makmum membaca amin dengan jahar, dengan nyaring serta imam, dan perempuan dengan sir, dengan suara perlahan. Disunatkan bagi makmum membaca amin dengan jahar beserta imam, dan janganlah dahulunya dan kemudiannya. Jangan pi baca dulu, jangan pi baca kemudian. Bahkan hendaklah membacanya serentak dengannya. Dan sayugialah makmum yang perempuan membacanya dengan sir, yakni dengan perlahan. Ini bahasa yang diajar di dalam Al-Quran, bahasa yang diajar oleh Nabi, bahasa yang diajar di dalam syariat. Dalam kata-kata perbuatan kita ni, tak ada amalan yang paling bagus melainkan solat. Kalau seorang perempuan itu perlu untuk ibadah, pasti Nabi SAW akan ajar, hei orang perempuan, jaharkan suara kamu, kuatkan suara kamu ketika amin. Tetapi tidak. Untuk amalan yang paling elok pun, perempuan kena baca amin tu perlahan. Maka di sini pembelajarannya, wahai kaum wanita, jangan kamu bersuara lantang, tak kira di mana jua keadaan, kerana sifat kamu di situ ada maruah kamu sebagai seorang perempuan. Pelajarannya di sini, perlahankan suara perempuan. Jadi kita ni yang ada anak laki-laki, kita layan tak boleh sama dengan kita ada anak perempuan. Anak laki-laki kita boleh tempik panggil dia mat, mat, derekah panggil lah. Tapi anak perempuan kita jangan derekah lagu tu, supaya dia dilatih, dia diajar, rendahkan suara dia. Minah misal, duduk sebelah dia, minah misal, ha, lagu tu. Barulah anak tadi tak tempik kuat-kuat. Sebab apa? Nak bagi jadi suara perempuan ni kena bagi perlahan. Dan sayugialah makmum yang perempuan membacanya dengan sir, dengan perlahan. Kenapa? Kerana suaranya ada kalanya aurat atau makruh, seperti mana disunatkan bagi baginya membaca dengan sir pada sembahyang yang jahar di hadapan orang-orang lelaki ajnabi, yakni selain daripada mahram. Kita dah bincang dah, mahram ni sama ada kerana qarabah, ataupun mahram kerana musaharah, ataupun mahram kerana radha'ah, kerana susuan. Jadi
wanita selain daripada mahram tadi, dia kena jaga suaranya, perlahan-lahankan. Itu kita kena ingat. Maknanya perlahankan suara kita kepada orang perempuan ni, kena perlahankan suara, jangan jahar. Bersalahan membaca talbiyah, maka disunatkan bagi orang perempuan mengangkatkan suaranya, tapi suara takat orang perempuan. Apa dia talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, takat dia saja. Maka disunatkan bagi orang perempuan mengangkatkan suaranya, kerana keadaan setiap orang masing-masing ia berbimbang padanya. Pada masa tu pakat masing-masing duk pusing keliling, duk labbaik Allah, labbaik Allah tu, tak ada nak perhati suara tu siapa punya, nak jaga posisi jangan bagi lari daripada Kaabah. Semua masa tu duk sibuk dengan ibadat tawaf. Maka pada amalan tadi, kalau perempuan jaharkan sedikit, ikut kelayakan kamu sebagai wanita, bukan duk kelui tepik-tepik, ia tu pun tak kenal juga. Maka pada ketika ini, pada talbiyah, pada amalan, pada ibadat haji, ini dibolehkan. Sebab apa? Pada masa tu tak sama dengan sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah, kalau dia kata amin, kita ni pun tak sibuk mana pun, orang keliling pun duk ada lagi yang duk ambil sembahyang, duk dengar, duk munyi nyari-nyari. Amin. Ataulah seorang perempuan tu, ha, tak mau macam tu. Maka disunatkan bagi orang perempuan mengangkatkan suaranya bagi talbiyah tadi, kerana keadaan setiap orang masing-masing ia berbimbang padanya dengan sendirinya. Bersalahan ibadat sembahyang, ibadat solat, maka diam padanya untuk mendengar dengan bacaan di dalam sembahyang sangat digalakkan. Sebab dalam sembahyang, wa iza quri'al quran fastami'u lah, bila dengar tu orang baca Quran, kamu kena dengar. Bila nak suruh dengar orang baca Quran, pakat semua duduk diam. Bila tengah duduk sunyi, duduk dengar suara imam saja, tata bunyi mendayu-dayu perempuan suara amin, ha, jadi tak kena, dia jadi fitnah di situ. Nah, ini ajarannya. Untuk solat semua kena diam, maka diam padanya untuk mendengar kepada bacaan di dalam sembahyang sangat digalakkan, sangat dituntut, memang disuruh untuk dengar bacaan imam pada kebanyakan tempat padanya. Suruh sembahyang ni duduk diam, dengar imam. Imam pindah rukun, takbir intiqal, Allahu Akbar, ha, kita dengar, kita pun gerak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menyalahi sunnah mengaminkan sebelum imam menyebut amin. Lagi sekali amin, ini nak cerita tentang suara, tentang bacaan. Banyak terdapat daripada orang awam yang jahil. Tok U kata banyak daripada orang awam ni yang bodoh, yang jahil. Sebaik saja imam selesai daripada membaca waladdallin. Apa jadi kat orang jahil ni? Menyegerakan menyebut amin, tak tunggu dulu imam sebut amin. Sedangkan pada posisi imam tadi, dia ada doa yang dia kena sertakan sebelum dia sebut amin. Bila dia sebut amin, barulah makmum boleh sambut dengan amin tu. Bila perbuatan ini disebut jahil, kerana apa? Lepas waladhalin imam, dia pergi menyegerakan sebutan amin sebelum imam memulakan bacaannya. Kita ni kita dah baca dah, ni nak ulang balik sekali. Dia ada dua tiga benda yang kadang-kadang kita terbuat, kadang-kadang kita terlupa buat. Ya. Kedudukannya, di manakah kedudukannya? Selepas imam menyebut waladdallin, dia berhenti lama. Ha, dia berhenti lama. Kalau pada perkiraan kita, lama tadi sekadar menyebut doa-doa ringkas, maka kita disuruh untuk menunggu dia. Tetapi kalau dia sebut dengan tempoh masa yang terlalu panjang, maka tempoh masa tadi menyebabkan kita tetap ternanti-nanti amin dia. Kita kena tunggu amin dia. Kita tak boleh nak amin seorang, sebab kita nak suruh amin tu berserta dengan amin imam. Kalau kita nak baca amin seorang-seorang, yang tu bersalahan. Makna kita kena tetap menunggu aminnya. Tapi pada ma'rufnya, soalan yang haji tanya tu, dia takkan jadi panjang yang terlalu lama. Setidaknya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, tidak terjejas. Sebab apa?
lepas waladhalin tadi adanya amin para malaikat. Imam yang faham, imam yang mengaji, dia serta Allahumma firli, Rabbil firli, amin dia, maka amin makmum. Yang tu dah memadai. Sebab apa ni? Ini supaya nak jadi seragam dalam kita nak meletakkan amal ibadah kita. Walaupun keadaan tadi, kita tak boleh nak mandai amin seorang-seorang. Sebagai latihan, lambat ke cepat ke imam, kita tunggu dia A dulu baru kita sebut. Kalau dia lambat sangat, sehari lepas sembahyang, kita perbetul dia balik. Sebab apa? Supaya pendidikan tak jadi ceramuk. Tak jadi ceramuk jemaah. Nah, ini kita nak kena jaga. Kadang-kadang jemaah lambat sebut tak amin, tak kamu nak dia. Mana belakang tu dia tak berapa nak, dia tak tunggu. Saya nak tanya tentang sebab tak nak tu dia. Adakah dia menjadi makhluk? Yang ni yang tok guru kata tu. Bahasanya bodoh, bahasanya jahil. Lebih baca amin dulu sebelum imam kata amin. Lambat lagu mana pun imam, kita tunggu awal dia dulu. Jahil, makna jahil tu jahil kepada makmum tu lah. Imam dia lambat mungkin itu doa dia. Dia lambat itu doa dia. Tak jadi sampai ke asar. Makna tu tak jadi sampai ke asar. Makna kita tunggu pun tak apa. Makna supaya kita nak jaga yang Tok Syekh sebut kat kita ni. Tak mau jadi orang bodoh yang Tok Imam tak sebut amin lagi, dia bersebut amin dulu. Maknanya bila berlaku posisi tadi, pi jumpa budak-budak yang duduk belakang tu, pi urut belakang kepala, pi urut belakang badan, apa ni orang bodoh sebenarnya, buat je tak betul. Tak boleh kata amin sebelum imam kata. Macam tu. Apa terjadi orang belakang tu? Yang ni dia ketuk tu, tak jejas main tapi makruh. Mana payah dia pun macam biasalah, teruskan. Tak ada masalah apa. Baik, itu keadaan dia. Menyegerakan menyebut amin sebelum imam memulakan bacaannya, dan mereka itu adalah salah kerana menyalahi sunnah, dan ditegah mereka itu daripada mendapat pengampunan dosa mereka yang telah lalu dengan sebab mereka meninggalkan bacaan amin serentak dengan imam. Makna serentak ni saya nak kata, kalau panjang sangat pun habis robana atina tu pun kira habis panjang lah tu. Habis banyak lah. Maklah kalau imam sebut amin, baru kita sambut amin. Kenapa ni? Nak selamat ikut sunnah, nak bebas kita daripada dosa. Yang ni maksud yang Nabi SAW sarankan, supaya amin bersama dengan imam adalah amin yang bertepatan, sama-sama amin dengan para malaikat, doa para malaikat, munajat para malaikat, kita dapat sama. Maka apa tu sebut? Mendapat pengampunan dosa mereka. Yang tu yang kita nak. Baik, kemudian perkara yang keempat, yang ni yang mustahak, yang ada kaitan yang dengan kita duk baca setiap kali kita habis sembahyang Isya, kita akan baca satu surah. Nama surah apa? Lepas kita sembahyang Isya, kita akan baca satu surah. Surah Al-Mulk. Tapi kita duk baca dah kitab ni, tapi dia tak berlaku. Duk tengok banyak kali tak jadi ni. Saya nak tekan sangat malam ni. Disunatkan bagi setiap orang, sama ada imam atau munfarid, orang yang jadi imam ke dia sembahyang seorang ke, atau makmum ke dia ikut imam, apabila mendengar atau melalui ayat-ayat rahmat, ayat-ayat kasih sayang, hendaklah dia berhenti, suruh baca dan mohon ia kepada Allah Azza wa Jalla rahmat tadi. Dan apabila mendengar atau melalui ayat-ayat azab, maka hendaklah ia berhenti bacaan dan memohon perlindungan dengan Allah Ta'ala. Suruh berhenti bila jumpa ayat-ayat tu. Kita baca surah Al-Mulk, penghujung surah tu, faman ya'tikum bima'in ma'in. Ayat tu Allah tanya, ayat-ayat yang masuk dalam tanah hilang habis, lepas tu siapa pula nak buat ayat? Allah tanya. Kita duduk diam. Bila Allah tanya, jawablah. Inilah kita sebut ni. Kita terus sadaqallahul azim. Padahal nak kena jawab. Bila kata macam tu, maka hendaklah membaca Allahu Rabbul Alamin. Dengar tak saya baca tu? Bila saya baca tu, dengar tak saya tambah Allahu Rabbul Alamin. Inilah jawapannya. Allah tanya siapa pula nak ambil ayat? Kita buat tak tahu ya. Tak kenal aku tu. Jawablah Allahu Rabbul Alamin. Tuan tanya ni, kalau tak ada ayat ni siapa nak ambil? Sadaqallahul. Buat tak peduli ke Tuhan aku tu.
Yang tu kita kata benda tu sepatutnya. Yang kita duk tahu dah, Haji ya, yang kita duk tahu dah. Cuma satu, kalau baca surah At-Tin, yang tu kita tahu. Alaisallahu bi ahkamil hakimi. Allah tanya, bukankah aku sebijak-bijak pengadil, sebijak-bijak penghukum? Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Eh, tu jawab pula. Duk tahu kata tu je. Rupanya surah Al-Mulk tu pun ada. Dan kena jawab lagu tu pula. Supaya macam ni lah tuan-tuan. Kita ada anak, kita pukul dia. Sakit tak nak pukul? Budak tu duk bergaduh dah. Aduh, kita tanya tu bukan tanya tu, tak tahu nak tengok apa respon dia. Tak jawab lagi. Nak lagi ke? Bagi sekali lagi. Tuhan tanya, siapa nak bagi ayat kan? Ha? Ayat masuk dalam tanah. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Allahu Rabbul Alamin. Allah lah, siapa lagi nak bagi? Dia buat tak tahu pada Tuhan tanya tu. Ha, jadi bukan ada dua ayat ni saja. Kita nak tengok apa-apa ayat ni sebut lagi. Dan apabila dibaca atau membaca ia, wa huwallazi marajal bahraini hadza azbun furatun wa hadza milhun ujajun. Allah tanya, Allah tanya, Allah kata, dialah Allah yang menemukan dua laut. Dialah Allah yang menjadikan air laut tu tawak jadi air laut tu mesin. Semua-semua tu Allah punya. Apa kita nak jawab? Alhamdulillah. Cukuplah. Alhamdulillah. Tiga dah tu. Ha, mana ada ayat-ayat kita dah mengaji dah ni. Kalau tuan ni dah baca dah. Jadi saya nak peringat balik. Ataupun kita sampai pada ayat dalam surah Al-Qiyamah, surah Qiyamah. Alaysa zalika biqadirin ala an yuhyil mauta. Adakah tidak yang demikian itu dengan kuasa Allah yang menghidupkan orang-orang mati? Allah tanya, bukankah yang itu tanda aku kuasa menghidupkan orang mati? Buat sengak, tanya. Jangan lu buat sengak. Subhanallah wa bala. Maha suci Allah, tak ada dah orang leh. Memang betul-betul engkau saja. Wa bala. Memanglah, bahkan Tuhan tanya kita, jawablah. Tu yang kita selalu makruf tu alaihissallahu bi ahkamil hakimin saja. Ada lagi satu ayat. Yang ni pun kerap juga baca tapi tak mau nak jawab. Yang ni kerap masa bila? Masa lepas mayang, masa tahlil, masa apa? Masa ada baca-baca zikir. Dan apabila dibaca, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Duduk dengar yang ni, duduk baca ni. Tak jawab pun. Allah dah menyatakan kepada kita. Maka kita kena jawab, wa ana ashhadu bima syahidallah. Tapi dah tak hafal. Tuhan duk tanya kita. Jawablah elok-elok. Tuhan tanya, Tuhan nak berdialog dengan kita. Jawab. Ni pun satu lagi. Ni akan popular tak? Dua orang ni, dua. Selalu kita baca macam kita sembahyang witir dalam bulan Ramadan. Sabbihisma rabbikal a'la. Tuhan habaq, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Dia buat dono ya, dengar tak macam okay. Tuhan kata sucikanlah nama Tuhan. Buat tak tahu ya. Katalah subhanallah. Lah. Awak duduk diam. Contoh ini kita kata tu, benda tu amalan yang kita buat nak bagi sama dengan amalan tok-tok guru dulu, orang-orang alim dulu, dia tak samalah pasal kita tak bersungguh-sungguh. Tu yang saya sengaja nak ulang balik yang ni. Kita dah di jabat agama dah beri satu saranan, lepas mayang isya baca surah Al-Mulk, baguslah yang tu. Nah, duk, kalau kita duduk rumah seorang kita tak baca, kita nak ambil semangat kawan-kawan kita baca. Cumanya saranan yang lebih utama Allahu Rabbul Alamin tu. Nah, tu yang kedua dah tu. Dan ada kalanya kalau kita baca surah Waqiah, kalau lepas subuh siapa suruh baca Waqiah dia akan jumpa. Fasabbih bismi rabbikal azim. Tuhan kata, maka bertasbihlah kepada Tuhanmu. Duduk diam juga. Subhanallah. Boleh sekali.
berhenti sat, boh sekali. Subhanallah. Itu ada tu ayat-ayat yang kita kata kerap kita baca, surah surah Al-A'la, surah Waqi'ah, surah Ali Imran tadi, surah At-Tin, surah Al-Mul. Itu ayat-ayat popular tu. Ataupun kalau kita baca dalam surah Mursalat, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, maka ragu-ragu berita apa lagi yang nak percaya selain daripada Quran. Kalau hang ragu-ragu, berita apa lagi hang nak percaya kalau bukan Quran? Dia buat dono, amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Amanna, aku beriman billah dengan Allah, wa malaikatih dengan malaikatnya, wa kutubih dengan kitab-kitabnya, wa rusulih dengan rasul-rasulnya. Allah tanya. Tu dia kita kata tu, kalau tak percaya ke Quran, nak percaya apa lagi? Dia buat dono ya, jangan. Ataupun dalam surah An-Najmu, fabi'ain ala'i rabbiki rabbika tatamara, maka ragu-ragu apa dengan nikmat Tuhan? Hang ragu-ragu lagi ke dengan nikmat Tuhan? Maka kita kena jawab, la bi syai'in min ayati rabbina tatamara, ataupun jawab la bi syai'in, tak ada guna hang lagu tu. Dan kerap juga kita akan jumpa dalam surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan apa lagi yang hang nak dusta? La bi syai'in, aku tak dusta. Jawab apa yang Tuhan kata tu. Kitab ni semua tuan-tuan beli dah, dia ada di rumah dah. Ulang balik tengok, ulang balik mengapai balik. Nah, ini baru kita akan dapat tuan-tuan. Dan janganlah disambungkan doa-doa yang tersebut dengan ayat-ayat Al-Quran, supaya tidak disangkakan doa-doa itu daripada ayat-ayat Al-Quran. Jangan baca sambung. Alaisallahu bi ahkamil hakimin, bala wa ana ala za. Oh, duduk sambung macam ayat Al-Quran pula. Janganlah. Buat dengan anda menjawab. Ha. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Allahu Rabbul Alamin. Ha, macam tu. Buat macam nada jawab, bukan dengan nada sambung ayat Quran ni masuk guru. Dan di dalam bacaan doa-doa tersebut, tidak terikat para makmum dengan bacaan imam. Bahkan para makmum disunatkan membaca doa-doa itu walaupun imam tak baca. Imam kata alaihissalam tu dia tak baca, kita tahu dia tak baca pun kita tak payah turut, kita sambung baca. Pasal kita nak tanda kita beriman dengan Quran, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi saya sambung lagi. Ini di antara benda-benda yang kita terlepas pandang. Sunat bertakbir. Ni pun. Sunat bertakbir apabila selesai membaca surah Wadhu'a dan surah-surah selepasnya. Tapi kita banyakkan amal ini masa kita nak khatam Al-Quran saja. Apabila selesai daripada membaca surah Wadhu'a dan antara tiap-tiap dua surah dengan takbir, maka hendaklah dibaca Allahu Akbar. Daripada Mujahid berkata, ya, aku telah membaca, mempelajarinya Al-Quran kepada Ibnu Abbas 19 kali khatam, dan adalah ia menyuruh aku supaya bertakbir mulai daripada surah Alam Nasyrah. Dan berkata Ibnu Abi Barzah, telah berkata kepadaku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, itu imam kita ni, jika engkau tinggalkan takbir, maka sesungguhnya engkau telah meninggalkan sunnah daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak baca pun takbir wadduha habis tu, Allahu Akbar. Habis sekali situ. Sama juga yang kita terlepas pandang juga, ketika mana habis baca surah, hujung surah Al-Baqarah, habis dia tu bawah tu, macam kita baca tahlil, kita baca tu ayat belakang tu, la yukallifullahu nafsan tu,
Wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Apa nak sebut hujung tu? Amin sekali. Tu amalanlah tu, amalan yang dibuat oleh para alim ulama. Jangan kita tinggal. Ada dua surah yang boleh habiskan dia, kena habiskan dengan amin. Selain daripada Fatihah, Al-Baqarah. Ha, jangan kita terlupa, jangan terlepas pandang. Jadi Imam Syafi'i pun setuju dengan jalan ni. Ha. Telah berkata kepadaku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, jika engkau tinggalkan takbir, maka sesungguhnya engkau telah meninggalkan sunnah. Mana hak tu Nabi buat? Kata Imam Syafi'i, daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah meriwayatkan oleh sebahagian daripada sahibul Satibiyah, mana ahli-ahli Quran, ahli-ahli ahli qiraat untuk Syatibiyah, daripada al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bahwasanya mendengar ia seorang lelaki membaca dan selang ia dengan takbir, maka berkata ia, engkau telah kena tepat dengan kehendak sunnah. Habis baca wadduha, pi Allahu akbar. Cumanya kita dak amal itu betul dah, tapi masa khatam Quran kita akan baca, ambil saya ambil surah pendek, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar la ilaha illallah wallahu akbar. Hanya tu lah tu. Cuma ulama tu buat bagi panjang, nak bagi banyak. Tapi yang kita buat yang tu masa bila, masa tahlil saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Nak sebut Allah akbar tu suruh. Yang tambah-tambah tu bukan bina'ah, nak lagi banyak amalan. Yang ni dibuat oleh imam-imam kita, nak menambahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi Tok Buhurai pada kita, telah berkata Al-Bughawi pada tafsirnya, dan hikmat pada yang demikian itu, yakni takbir di antara dua surah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala lambat turun wahyu, berkatalah orang musyrikin, Muhammad telah ditinggalkan, Muhammad telah dibencikan oleh Tuhannya. Maka turun oleh Allah taala firman-Nya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Surah Al-Ala tu kita sebut, Tuhanmu ya Muhammad tidak meninggalkanmu dan tidak benci kepadamu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan setelah turun ayat itu, bertakbirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan takbir ini dinamakan takbir istibsyar, yakni takbir mohon menggembirakan. Okey, saya sambung lagi. Ni benda-benda yang kita dah belajar ni, kita terlepas pandang. Nak ulang lagi. Kita nak sebut lagi tentang jenis-jenis takbir. Takbir terbahagi kepada 6 takbir. Takbir istibsyar, takbir tanda gembira, takbir tanda seronok. Anak kamu lulus periksa. Apa kita sebut pasal tu? Kita tak sebut dengan takbir. Takbir ni kita duk rasa terkejutnya. Eh, anak ah lulus periksa. Allahu akbar. Eh, dah bukan gagal lulus kat kawan tu pun. Oh, nampak lulus tu kena seronok. Allahu akbar. Sebab apa ni? Sebab ada dalil daripada firman Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuk jalan nak seronok dalam beribadah. Tanda seronok tu Allahu akbar. Satu. Yang kedua, takbir istinsar. Takbir kita minta pertolongan daripada Allah, mohon kemenangan daripada Allah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertemu dengan musuhnya, maka dia akan bertakbir 3 kali, lalu ia bertempur. Nak lawan pun Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, menghidupkan kalimah takbir.
Boleh dah nah, dua arah tu. Takbir seronok, takbir semangat, dua arah. Yang ketiga, takbir kerana memadamkan api. Kerana sabda Nabi SAW, "Iza waqa'al hariq fakabbiru." Bila berlakunya kebakaran, fakabbiru, maka bertakbirlah. Nampak api, tapi janganlah duk pi duk tepi orang duk pakak sate. Allahu akbar, Allahu akbar. Kau tu balas, aku nak meniaga, duk takbir apa ni? Duk padam api buat apa? Dak, kebakaran ni makna yang bala, bukan kebakaran niaga. Ha, dia kena nampak tu. Makna kalau ada kebakaran, benda yang mendatangkan azab, benda yang mendatangkan bala, disuruh bertakbir. Lagi cantik, lagi elok azan. Lagi lengkap, lagi sempurna. Ini kita tengok tuan-tuan. Bawa-bawa tu, tiga dah. Yang keempat, takbir kerana ada angin-angin yang membawa masalah, angin-angin penyakit, angin-angin berdebu. Sebab apa? Sebab juga ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza hajatir rihu fakabbiru." Apabila bertiup angin kencang, bila berjadinya ribut, maka hendaklah kamu bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Yang kelima, takbiratul ihram kerana hendak sembahyang. Ha, yang ni kita tahu dah lah. Nak sembahyang tu Allahu akbar. Takbir yang tadi benda-benda halal kita buat dah tak boleh buat dah lepas pada tu. Dan yang terakhir, yang keenam, takbir untuk dua hari raya, sama ada bicara takbir mursal ataupun takbir muqayyad. Takbir mursal, takbir jatuhnya matahari malam raya sampai itu imam takbir hari raya. Ataupun muqayyad, ada kalanya kalau kita tengok dalam hari raya Aidil Adha, 9 Zulhijjah, ataupun selepas daripada imam semayang hari raya, maka segala amal ibadah yang kita buat, semayang kita buat, disuruh iringkan ia dengan takbir muqayyad. Ini 6 asas takbir. Yang dua ni, dua kemudian bawah ni, yang tu kita dah buat. Cuma yang atas, yang 4 tu kita kena beringat. Tambah-tambah bila dapat nikmat, bukan semata-mata alhamdulillah, seronok di situ, mulakan dengan Allahu akbar. Kita diumumkan menang, Allahu akbar. Ha, macam tu. Ha, macam tu tuan-tuan. Semangat kita nak ambil agama tu. Kemudian perkara yang seterusnya, disunatkan bagi imam membaca semua zikir dan bacaan sembahyang. Telah berkata al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, disunatkan bagi imam membaca segala zikir, membaca segala bacaan-bacaan di dalam sembahyang dengan sekira-kira tidak meninggalkan sesuatu daripada sunat-sunat ab'ad dan daripada sunat-sunat hay'ah, dan janganlah memadakan, buat cukup-cukup makan dengan sekorang-korang zikir. Bila hang jadi imam, kualiti sembahyang hang kena ada. Ni pun satu lagi teguran. Kita dah belajar dah, tapi terlepas pandang. Dia jadi imam, dia tak baca ta'awuz. Dia jadi imam, dia tak baca doa iftitah. Dia jadi imam, dia tak sambut sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, rabbana lakal hamd, hamdan tayyiban, hamdan kasiran, tayyiban, mubarakan fi. Buat yang paling sempurna. Pasti bila jadi imam ni, kita tanggung orang nak bagi orang dapat pahala sama banyak dengan amalan yang selayaknya. Tapi bila dia jadi imam, ta'awuz pun tak baca, isti'azah pun tak baca. Nah, korang ni, kesemuanya sunat-sunat abu'at jangan tinggal, sunat-sunat hay'at jangan tinggal. Bahkan dalam kitab kita ni juga akan sebut, kita pernah baca dah, kalau imam pesen suka tinggal sunat abu'at, jangan dah lantik dia daripada tu jadi imam. Tertegah dia tu. Kena buat yang sehabis mungkin dengan sekurang-kurang zikir. Janganlah memadakan dengan sekurang-kurang zikir. Buat bagi cukup-cukup ya. Allahu akbar, subhanallah, sami'allahu liman hamidah, subhanallah, Allahu akbar, subhanallah. Dia nak pergi cukup ya, tu makninah tu. Jangan begitu. Dan bacaan-bacaan yang ringkas, dengan tidak mengambil dan menguasai bacaan-bacaan yang paling sempurna, zikrullah, zikrullah yang sempurna, doa-doa yang sempurna. Allahumma hdina fi man hadait. Dia jadi doa dah tu, qunut tu. Dan dah kalau baca tu tak payah sikit-sikit dah.
Allahu Akbar. Oh, pendek sungguh, pendek, pendek sungguh. Jangan. Jangan begitu keadaan dia nah. Sebab kita tahu doa iftitah ni apa saja bacaan doa yang akmalnya yang kita sebut tadi tu dengan jalan para sahabat ambil daripada Nabi. Baca yang tu, kalau tak boleh baca yang tu, barulah kita kata baca potongan-potongan mana yang ingat. Tak ingat juga satu habuk pun, bacalah mana-mana doa yang hang ingat bagi sama panjang dengan doa kunut tu. Rabb, dengan syarat doanya maksud daripada Quran, warik pada hadis Nabi. Bohlah dalam doa tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, dalam Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illa tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada dalam Quran. Baca bagi sama banyak. Dah tak larat satu doa yang ingat Rabbana atina. Baca yang tu saja. Supaya apa? Tak kena sujud sahwi. Tapi yang akmalnya apa? Baca yang mana yang Nabi dan sahabat buat. Yang ni yang selayaknya untuk seorang tu dipilih untuk menjadi imam. Namun begitu, Tok Guru tambah lagi di sini. Disunatkan bagi munfarid, bagi orang semayang sendiri ini, membaca surah-surah panjang. Nampak tak? Kita kata tadi panjang. Yang panjang tu apa dia? Yang panjang tu wirid. Sebab wirid panjang dia takat tu ya. Jangan duk ambil surah panjang. Kalau anak baca surah panjang, mayang seorang. Tapi masa mayang seorang dia tak baca panjang. Tu yang saya kata, benda ni dua ada dalam kitab, tapi kita tak mau nak buat. Pasal apa? Mengaji-mengaji lah. Baik, kita baca apa tu orang nak sebut kita ni. Disunatkan bagi munfarid. Ni, kalau hang nak sembahyang seorang, sunat sembahyang seorang diri bahawa ia membaca daripada surah-surah yang panjang-panjang. Tiba itu surah Al-Baqarah, rukat pertama, rukat kedua Ali Imran, rukat ketiga Maidah. Baca. Tapi tak baca lah. Kalau semua orang tu, Fatihah pun kau boleh tanya ustaz. Fatihah tu boleh pendek tak? Fatihah tu boleh nak potong kalau main seorang. Ha, ni kita tu bila jadi imam dia baca panjang pula. Yang kebanyakan kita pula akan kata, "Alah tu imam ni tak habis-habis qul wallah inna atana." Padahal yang tu yang sebut dalam kitab pun. Sebab jemaah ni bukan semua lagu tu. Pasti banyak orang bukan kuat lagu kita. Tuan-tuan. Tapi kita tak mau macam tu. Kita kata apa? Mainlah sekali-sekala bacalah ayat panjang, tak kisah eh. Lah hang main seorang bacalah panjang-panjang tu. Tak mau pula nak atur orang pandai. Kita suruh buat tak mau main seorang. Kita ambil apa yang diatur oleh para alim ulama. Disunatkan bagi munfarid yang sembahyang seorang diri. Malam ni saya nak ingat balik lah. Pasal banyak benda dia tengok mengaji-mengaji dah diulang buat. Payah kita ingat balik yang ni benda penting jangan kita buat. Dan membaca semua zikir-zikir dalam rukuk dan sujud dan lain-lain lagi. Dan berkata pengarang kitab tatimmah dan lain-lainnya, makruh hukumnya bagi imam memanjangkan bacaan. Makruh kat atas tu pula. Kita malam ni kita panggil tahfiz menjadi imam. Dia boleh baca satu muka surat. Loh, ni ada sebut lagi kitab ni. Ayat jemaah bukan lagu tu pilihannya. Kita jangan ikut tempat yang tak mengaji. Kita ambil kita hak mengaji ni. Pasal tu syarat nak jadi imam nombor satu, tuan tanah atau imam yang dilantik daripada tuan tanah yang diberi tauliah. Nombor dua, orang pekah. Orang pekah ni dia tahu hukum. Hak tahfiz ni tak ada lah ngarai tu. Tak ada. Sebab semayang ni bukan semata-mata nak kira Quran tu lah. Hang baca Quran sedap satu lagu, pi dua lagu, pi tiga lagu, semuka, dua muka, tiga muka. Tapi pekah tak kena. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Duk salam mana ada alif? Tidak sah. Ha, itu bahaya tu, hati-hati tu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alham tak bunyi, al tak bunyi. Masalah juga. Huruf sin tak boleh jadi sad. Tak ada qiraat. Huruf sad boleh jadi sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sin jadi sad. Ada ulama kata sad boleh jadi sin. Tak ada ulama kata sin jadi sad. Hati-hati. Mustaqim, mustaqim dibisilak pula dah. Ha, jangan, jangan tuan-tuan. Adik kita kata tu, ambil yang bertepatan dengan kehendak syarak. Lagi tuan-tuan. Ini sebut dah tu. Jangan baca panjang kalau jadi imam. Hukumnya makruh. Apa yang disebut dalam kitab Al-Um, wajib bagi imam bahawa mentakhfifkan, meringankan sembahyangnya dan menyempurnakannya, melainkan apabila sembahyang ia
bersama jemaah yang ramai, dan ia mengetahui hal mereka sukakan bacaan tu. Kalau dah sepakat dalam masjid tu, kami ni mau tiap-tiap malam macam Mekah ni, mau habis dua muka surat. Try tengok banyak tempat sana. Orang tak main dah masjid tempat, masjid betul enam tak apa lagi. Sebab apa? Yang ni bukan kena syarak. Kena syarak ni nak suruh main jemaah. Orang tu kata apa? Saya ni kalau pergi main jemaah, diri lama, kalau berdiri lama, saya tak khusyuk. Saya tak khusyuk. Kena duduk. Agama kata apa? Hang main masjid, sembahyang jemaah, hang takbir, lepas tu hang duduk. Pasti nak suruh sembahyang jemaah tu. Dia kata tak, kalau berdiri lama tak ada khusyuk, main jemaah dan duduk. Nak suruh main main jemaah. Bila kita baca panjang, di situ tak ada galakan untuk solat berjemaah. Ini saya ulang balik ingatan tu. Saya ulang kat diri saya, saya ulang kat tuan-tuan yang nak dengar nasihat ni. Sagi kita nak ulang sagi ilmu, jangan tak baca tau. Sagi nak baca, sambut ramai-ramai, sebut apa? Kata apa? Dia tu lupa dah tak sebut tu. Allahu Rabbul Alamin. Sambut yang tu. Tuhan tanya siapa yang nak bagi ayat? Tuhan sekalian alam lah, siapa lagi? Tak boleh harap sagi cakap Melayu ramai-ramai. Allah Tuhan sekalian alam. Tapi dengar meriah pula lagi dekat Melayu, bagi jadi Arab sikit lah masjid. Nah, tuan-tuan lah, macam tu kaedah kita. Baik, ada apa-apa persoalan? Itu nasihat kita tak percaya Yudhul Bab malam ni. Ya. Malam baik tu. Talbiah ya. Kelayakan orang perempuan, kalau bicara orang lelaki dengan orang perempuan ni, pada masa tu, orang dah tak boleh nak kalut lah, tak boleh nak cam dah. Suara siapa sedap tadi tu belakang, artis ke bukan artis. Sebab masing-masing duduk kalut pusing, duduk kalut tawaf, duduk kalut, duduk buat amal ibadah, duduk kalut beribadat. Labbaik Allahumma labbaik tu. Persoalan tanya, perempuan tu nak lebih takat mana? Takat mudahnya, orang perempuan ni mau bahagi pada dua. Kalau korban pun dia bahagi dua, kalau saksi pun dia bahagi dua dengan lelaki. Cerita dia bahagi dua. Tengok takat mana suara lelaki. Bukan suara terkah, suara jahar, kuat saja. Labbaik Allahumma labbaik. Separuh pada tu. Labbaik Allahumma labbaik. Terus tu saja. Jangan duduk suara perempuan. Labbaik Allah. Suara-suara dia orang keliling ramai tepi dia. Tak kena juga lagu tu. Dia kata tak ustaz dalam kitab. Ambil mampu hang. Perempuan ni separuh daripada lelaki, separuh. Korban lembu lelaki dua ekor, dua tumpuk kambing, lembu dua tumpuk kambing dua ekor. Perempuan ambil separuh satu. Sebab nak tunjuk lelaki tu pemimpin, khalifah, lebih. Perempuan tu nombor dua, bawah. Ha, lagu tu. Separuh maknanya, ambil separuh. Baik, ada lagi tak apa nak? Betul. Kalau hak tu pun kita tak sebut pun, tak mau tu. Aku mau enak atau enak tetap malam. Yang tu yang kita mau. Memang yang tu orang mau. Balik rumah lagi, ha, kita sendiri baca panjang-panjang. Melainkan, sekali dia buat cakap pandai. Saya lah semalam saya mengaji masjid bertumpat. Ustaz tu baca dalam kitab, kitab tu Imam Ibn Imad. Tu imam kena baca surah panjang-panjang. Kita kata pasal apa ni duk ingat pergi Jumaat. Tak usah duk baca surah sejadah, yang tu panjang. Oi dah. Yang Nabi tetap jangan diubah. Hak tu Nabi tetap. Nah yang witir, sabihis, qul ya, qul. Tu Nabi tetap, tak ada ubah. Kalau mayang raya baca wadduha wasyam, tu Nabi tetap. Hak tetap tak boleh diubah. Ni hak tak tetap ni nak pilih baca mana-mana surah, ambil yang pendek. Ha, yang tu maksud tu. Ha, jangan kita sengaja pilih yang panjang. Patu pula bila nak pilih surah panjang, bagi faham makna. Supaya cerita tu bacanya baca habis. Jangan cerita baca tergantung. Ha, tapi kalau kita tengok dalam Quran tafsir, kita boleh cam lah. Hak ni cerita ni kita tengok mana sebelah, mana yang dah habis dah, yang mana tak jelas bahasa Arab tu. Oh, yang ni tak kat sini. Jangan ambil tergantung. Supaya cerita tu sempurna bacaan. Baru fadilat tu terangkat. Macam tu. Nah, ada lagi tak? Ha, satu lagi penyakit. Ha, tu tadi dia tak abang pun tadi. Nah, untuk doa mayang Jumaat tu. Doa memang kena amin. Bila dah doa kena amin. Cumanya jangan jahar. Sebab apa? Kita dalam proses nak dengar bacaan khatib. Allahumma ighfirli muslimina wal muslimat. Amin. Amin tu kena amin lah. Amin macam biasa. Jangan amin kuat-kuat, jangan jahar kuat-kuat, sebab macam doa kunut jugaklah.
Kalau imam Allahumma hdina fi man hadait, amin, belakang suara-suara tu kacau tu. Tak, amin secara sir, perlahan saja. Bagus lah tu. Nasihat pada orang-orang yang mai tu. Kadang mereka baca peringatan tu ketika sebelum Jumaat tu, tambah sikit lah. Siap gi tang doa tu memang kena amin. Angkat tangan, jangan lena. Tapi nak amin tu amin pelan-pelan, jangan mengganggu. Hak saya kata ni dalam kitab ke tak? Ada dalam kitab Fatawal Fataniyah. Syekh Ahmad dah sebut dah, boleh amin. Tapi sirkanlah amin tu perlahan. Amin, nak-nak lah tu. Kan kita dah baca dalam kitab kita ni, apa makna amin? Ini semua khazanah Allah. Apa makna amin? Ya Allah, kami nak yang ni. Itu makna amin tu. Nak ada Allah mafili muslimin wa muslimat, ya Allah ampunkan dosa semua ni. Ya ampunlah kami banyak dosa ni. Nak bagi satu Jumaat, nak pi pula ke satu Jumaat, nak Tuhan padam dosa kita. Amin. Cuma jangan kuat saja. Itu saja peringatan. Amin tu dah betul dah. Ya. Ha, jangan bercakap-cakap. Kaedah dia kata, yang ni yang disebut oleh Syekh Ahmad, yang dimaksudkan jangan bercakap-cakap itu pada hak diri sendiri dengan pada hak dunia. Semata-mata dunia. Nabi SAW ketika mana membaca khutbah, seorang dah masuk tak semayang Jumaat, Nabi suruh kata bangun diri. Nabi bercakap tak apa. Benda tu akhirat. Benda tu akhirat. Akhirat ni dia tak apa. Nah. Tengah duduk khutbah, nah tengah duduk khutbah, antara akhirat ada ular lalu, saya kok sebelah kawan sebelah tu. Kita kata ular sebelah, jangan cakap. Ular kot. Jangan cakap patuk sekali. Akhirat, nyawa tu akhirat. Maka pada masa tu tak apa. Bahkan doa lebih tinggilah pasal nak amin tu, akhirat tu hubungan kita dengan Allah. Bukan makna bercakap di sini, bercakap dengan kawan-kawan. Hanya itu maksud tak boleh bercakap dengan kawan-kawan, tanya apa khabar. Itu tak boleh. Salah. Hanya itu maksud dia tu. Ada, tak ada dah. Ada lagi. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wal 'as innal insana lafi ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Raddina billahi rabbana wa bil islami dinna Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma faqih fi din wa alihi wa ta'alihi wa adina ila sadaqan mustaqim. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya kirim. Tak soal apa eh? Masa apa? Ada ayah. Ha. Memang pun. Ha. Ada makan kan mana? Tu ada. Kalau bawa salim.